So hari ini right nampaknya saya dengan Along saja. Hari ini right berdua saja. Kita kejar geng-geng motor-motor besar yang sudah limpas tadi. Right pergi untuk meninggal santai, relax, lapangkan pikiran. Jadi sebelum ride biasalah kena roti kosong dulu sama teh tarik dan beb. Along pun lama sudah dia punya motor tidak jalan untuk CVR 25 itu RR. Bagus, tidak tahu masih beli pandai bawa motor kan? Lupa sudah macam mana. Berapa bulan tidak ride? Itu mau dekat. Dekat sudah macam mana feel deh. Tengok-tengok siap sudah highway sampai Kimanis. Hari itu di dalam TikTok ada yang bawa ride short ride dari Petroni Stabak Iramanis sampai Stunning Bike. Sebab hari ini Stunning Bike ada buat pelancaran itu. Tidak motor baru apa? Kawasaki sama ada itu ZX10 yang baru kah ataupun tiba-tiba masuk pula Kawasaki ZX250 itu. Tidak tahu lah, tengoklah dalam TikTok apa yang dorang lancar hari ini di Stunning Bike. Jadi kawan-kawan yang invite pergi ride sana tuh sorry lah tidak dapat join. Saya ride di Kimanis macam biasa. Kegiatan mingguan. Hari ini kita ride berdua saja. Inilah moto-moto hari ini. Dan tidak perlu dirusak kan? Ramai lagi rider-rider di Batuan 16. Jom, gerak dulu. Motor apa itu? Bang? Motor apa itu? Tengok perbezaan antara 25 dengan 65. Berbeza pun. Cincinnya beza. Dan ring juga ada besar sikit lah. Tapi nampak kalau punya mata kasar ni tiada lah. Orang pijak motor ni 250 juga. Tapi ni bintang dia pendek betul. Geng-geng semua, geng-geng kontot tiada ikur. Baru dia nampak seksi kan. Wih, tidak kenal tadi oh. Ini motor si bos nih. Oh? Si minyak. Si minyak, ya. Naik atas kah? Naik. Baru dia minta tolong si minyak. Oh. Dia tidak ride? Nih lah nih, dia suruh isi minyak, dia mandi tuh dia ulang. Motor saya parking ke sana. Apa tuh, saya tengok. Dia bilang, saya tanya saya, Along. Loh, siapa itu Along? Oh, tidak kenal loh, dia bilang. Bos pula tuh. Jadi kita tengok tadi, rupanya motor nih, yang isi minyak. Member pula tuh. Ini motor abang dah. Bro, satu lagi. Awan. Yang dia punya itu 636. Jadi macam tu lah. Kalau ride ni, kita ride solo pun kita jalan saja. Akan jumpa kawan punya. Tengok, bila pakai helmet tidak kenal, tapi bila, oi, alah, lama tidak jumpa. Biasalah itu kan. Semua kawan. Wompo makan jumpa punya. Wompo makan jumpa. Jadi siapa yang ada berniat bercita-cita untuk join ride tu, join saja. Pergi saya satu-satu orang Batuan 16. Oto ramai kawan. Jom. Kita layan. Oh.
siapa sudah kenal ini motor legend. Ini dia betapa sudah sekarang. Terlalu malau, makin manis. Tapi yang hari kemarin sepi kerja sih pakai ini. Oh, ini? Nah, ini rim pun sudah lebar. Berapa inci rim? 5.5. Ini 5.0. 5.0. R6 5.0 kan? Oh, R6 punya. R6 8.8. Ini sudah berapa lu? Kok mula-mula sih pakai ini tuh, kok R6. Tapi sekali saya down di limbang tuh, buka terus ganti pakai R1. Sama nih? Oh, R1 punya tuh? Iya. Wih, gila. Ini barang-barang dia semua yang gila-gila sudah ini. So sini kita tengok. Ini banyak SBK sini. SBK kecil-kecil tengok. Sampai lutut saja. Ya. Ini namanya 4. Yang kan? Ya. Satu kita. Hari ini ride tidak planning, kami dua saja. Tengok-tengok jumpa dengan Pat dengan Joe. Dan first time tahu ni rumah, patutlah. Selalu dikesan kalau pergi naik Manis. Macam mana tidak rupanya ada gate pada di sini. Tinggal taruh tol saya di sini. Gate-gate bingung. Oh, tengok. Wow. Sampai di Batu 16. Oh, ada rider. Dia tahu ni rider mana pula ni. Hari ni agak berembun. Kabus tebal hari ni. Kita berlima, 1, 2, 3, 4 berlima. Tapi motor 4. Ah, motor 4. Okay, kami feel okay. Tangan belum mulai lurus. Oh, baru copot besi kan? Jadi, iyalah susah juga mau bawa kan, dia boleh. Hari, last kami naik tu mana? Dia bawa Arjo 5. Oh, yang hari itu tuh. Oh. Hah? Mana lama yang SBC? Tidak. Kau. Ah, itu si anu yang lekat tuh, si Sani. Sani. Ah. Mana lama ni? Tiada pun grup apa-apa. Oh. Itulah paling jauh di Alap saya dia bilang. Jauh Alap. Jalan. Lepas tu yang saya ikut dorang tuh first ride saya sama bini saya. Si Sani. Okey, nih. Dia sponsor. Lekat terus. Lekat terus. Presiden yang lekat. Oh, buat CC Bikers punya stiker. Tidak jadi-jadi sampai sekarang. Itulah. Plan saja. Saya rasa dorang tadi menunggu lagi di bawah tu. Dorang pergi ada apa? Ramai lah kali yang. Ramai kali di bawah. Dorang kalau rider punya janji kan? Jam 7. Jam 9 pun belum ada. Lepas tu baru yang datang pukul 9 tu kan? Sudah tunggu pukul 9, ada lagi? Ada lagi. Woi, saya baru bangun lah. Boleh tunggu kak? Tunggu pula. Jarang-jarang GTR limpas di Kimanis nih. Balap ni mesti di depan semua ni. Ini geng-geng hadapan ni, kelompok hadapan. Sini.
Hah? Saya di sini saja, orang rumah di rumah. Beli gak? Ramai kan sudah saya cekap, macam mana saya cekap tadi kita ride 7/16 akan ramai kawan dan tengok di belakang. Wah. Sama-sama dorong deh. Sama-sama dorong. Ya, sama-sama. Oh, siapa nama? Matt. Matt. Oh. Ya. Mantap. Itu lagi dalam grup-grup. Ya. Ini saya tidak pernah jumpa. Jadi beginilah kalau jumpa pun time-time ride di Batu 16 ya. Tadi pergi ride dua orang saya tadi. Oh, ya. Masuk petrol pump jumpa si Pat sama si Joe. Pas kami ikut dorong naik ke atas, pas ke sini. Apa kamu yang tunggu di bawah tadi kan? Ya, kami di apa tuh? Di bawah tadi. Ya. Oke, okay, mantap. Hey. Bro, oke. Okay. Nah, ini pun. Ha! Oh. Ini si Bella. Jadi geng-geng tadi tunjuk motor, sekarang nih tunjuk dia punya rider dia hari ini. Halo. Oh, ini kita pernah ride, ini kita kenal. Humanis rider. Itu kita kenal. Humanis rider. Family yang muka diorang nih. Bro, oke. Okay. Ini pun baru first time jumpa. Ya, first time. Oh. Ini nama dia Ayung. 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 Jack. Oh. Begitulah kita. Kita sambung lagi. Ini bro-bro kita semua. Kita bisa. Ah, ini yang lekat simnya. Ini. Buat kedua kali ya, masuk lagi. Buat kedua kali, hari itu ride pusing alap. Terus jalan jauh. Kedua sup, dan ketiga jumpa lagi dorong. Dorong turun ke Ningau. Itu Joe. Lain sunyi. Yang lain di sup. So, begitulah kita hari ini berkumpul. Kita kira motor yang ada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 motor. Kalau tidak silap lah. Ini semua kawan-kawan. Biasa kalau awal lagi di sini ada, bersambung lah sampailah di ujung tuh semua motor. Kereta parking jauh-jauh. Jangan marah ya. Gura aja. Kereta pun ramai ya. Kalau mau limpas ini hati-hati. Kereta laju-laju, kereta pun layan kona di sini. Inilah kehidupan kan. Yo, saya pergi bercerita sembang-sembang dulu sama diorang. Keret.
Dan tinggal yang ini lagi. Oke, lepasnya kami lepak di batu 8. Jom. Sore ini banyak geng jumpa, macam-macam di Petron Teh Manis, pas itu di Batu 16, dan sini Batu 6 lagi. Mikari sini jumpa lah ini geng-geng idola semua nih. Jadi kita tengok-tengok motor lo yang jalan. Inilah keadaan. Macam dorong tidak dorong hari ini tidak turun sup, macam biasa along dan motor saya. Inilah super motor ini. Kita berapa sisi? 700 kah? 7 ke 8. Jadi ini. Siapa kenal nih mata nih begini. Wah, cerita apa tuh? How to train your dragon gitu. Anip. Nah, yang lain mana satu owner saya tidak tahu sudah. Sore ini kita jumpa ramai rider. Tapi orang tidak berkumpul satu kali. Semua tempat lain-lain. Petron Teh Manis, Batu 16 dan Batu 6 Mikari. Jom cerita dulu sama dorong. Dorong pun mau gerak, saya tengok. Oh. Ada simpan dia. 360 itu apa? Macam dong punya 360 jenis satu. Ini bisnis. Tidak laku di jaminan video. Masih apa kamu? Kami dua saja. Jarang-jarang nih kamu ada dua orang juga. Itulah. Masuk dong, ramai-ramai. Tanya tadi mau ke bawah. Ya, terima kasih. Itulah. Nanti mongkong ya. Apa tuh sisi minyak? Berhenti lagi. Hah? Berhenti di atas lagi? Enggak. Direk lah. Kita berhenti Batu 16 lagi, tidak kan? Kita direk turun lah. Kan? Turun terus ya? 15, turun terus ya? Turun terus. Ini. Mana-mana grup pun. Mana-mana grup pun semua ada dengar tuh perkataan Bella. Memang sudah ada sekarang. Kurang ya. Jarang jumpa dorang, selalu berselisih saya nampak. Jadi sekarang nih kita jumpa di sini ya, cerita-cerita. Tayar nih. Oh, tinggal dulu. Jadi. Berapa tiket
Ya bang, kiri Abang Azmi ya. Oke, okay. Ya. Mati yang nampak kawan. Iya, iya, terima kasih. Terus jalan. Oh. Fuh, guys tengok dorong. Gila-gila punya. Tapi okey lah. Dorong pun ucap tahniah, tahniah. Sama-sama. Dan dorong boleh kita tanya berapa angin tayar, berapa apa tayar yang bagus mau pakai kan? Pastu dorang kasi tahu kalau motor biasa dulu baru belasa, kalau tidak kita buat. Jadi lo sini kah di Batu Lapan sama dong sipet sana lah kan, kita naik Batu Lapan balik sambil layan-layan dulu. So sekarang ni kita balik ke Batu Lapan, kita kopi-kopi sini dengan dorang bro jo kita, dengan bro pet kita. Dia boleh kah? Kasih depan habis menurun bukit ini. Saya punya masih ano tu. Masih boleh lagi. Masih boleh lagi. Inilah kalau mau tulak motor ni. Motor ini bukan ringan-ringan. Berat motor ni. Paling selamat lah gitu tuh. Oh, begitu dah. Sini, iyalah orang cakap sini memang bahaya untuk main lap sebab depan tu ini tempat lori isi air. Bila lap sini, kereta keluar sini habis jumpa. Sini bahayalah. Okey. Boleh. Okey. Ah, beginilah kalau mau tulak motor. Ini bukan sembarang ni, kalau yang baru pegang motor besar. Eh, macam saya pun tiap berani lagi saya ni mau tulak motor orang ni. Macam dia punya ni. Okey. Macam dia punya daya. Barulah. Selamat. Selamat semua. Ngam. Okey lah itu. Okay. Kita kopi-kopi dulu. Kopi-kopi dulu. Ini rider dia. Ini dia punya jentera. Jentera purba. Jentera purba. Iya. Ini lah bang. Singko. Ini. Bukan juga grip dia nak. Tapi ini bang. Smart tu. Ada taris-taris. Taris-taris dia. Singko. Murah sikit daripada tayar yang kita guna. Pemadam juga. Satu lapan. Oh. Kita makan-makan dulu. Ya. Sedap nih, sedap. Nih, nama pun sudah sedap. Nama pun lagi sedap. Kenapa tidak sedap? Kami dua bungkus nih. Woi, dua bungkus. Begini dua bungkus telur dua biji. Ya, enggak, satu saja. Lagi. Wajib mantap. Wajib mantap. Oh. Ini wajib. Asal sedap mesti sedap. Karena lagi sejuk-sejuk. Batu Anam panas. Di sini sejuk. Padahal dekat saja pun. Itulah saya tidak mau anu. Di sana
Sini dia okay. Masalah dia, bila headlock stay sini, sedangkan tu bunyi motor kan, normal kan? Saya panik pakuk. Takut kereta keluar pak. Nah itu saja lah sini ni kan. Kereta keluar masuk. Kalau kau atas motor, mana kau? Lupa sudah kan? Kumpul negara. Jadi race hari ini banyak lepak di Batu Lapan saja. Dan hari ini murah rezeki. Sebenarnya dibelanja pula. Turun menurun punya tempat lepak ni. Memang dari dulu lagi. Dari azali dah. Ini adalah ketua kampung dan balan ketua kampung Kampung Kimanis. Ada lucu cerita jawatan. Thank you. Ketua kampung MPK sekarang. Sebab kenapa dulu saya tidak aktif. Tidak aktif sudah. Tidak aktif sudah. Ini geng-geng pembalap juga nih. Berhenti tadi pasal hujan saya. Kalau tidak masih lagi pembalap sampai ini sekarang. Pelapis nih semua nih. Ini pelapis baru. Sudah semua nih. Makan lagi. Lagi. Tuh, turun. Kamu dulu lah. Oke, jaga. Okay. Wah, oke. Okay. Good luck. Yang terbaik. Oke, okay. Bye. Take it. Satu-satu. Ramai rider saya jumpa hari ini. Daripada yang legend sampailah yang semua. Banyak jumpa hari ini. Banyak grup. Oke, bro. Oke, bro. Red. Ya. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Oke. Wah, Spread. Ya. Wah. Main lagi, sambung lagi kah? Sambung lagi. Basah kada tuh. Jumpa lagi. Bro, oke. Wah, oke, hari ya. Oh, hari ini beginilah ride. Kita macam pergi jumpa semua geng-geng pula. Kan long, semua kita jumpa hari ini kan. Dari Otai, nong Otai lah ni hari. Ngam timing lagi jalan. Ngam timing lagi, aduh. Ini tiada tujuan kami ride, pergi jumpa semua orang. Tujuan ride hari ini apa tajuk kah? Ride jumpa. Jumpa rider, segala rider lah. Macam-macam rider jumpa hari ini. Ah, ini dari mana bro? Ningau. Dari Ningau. Okay. Kami mau gerak balik sudah lama sudah kami di sini tadi. Jalan-jalan saya. Ya, jalan-jalan. Ya. Oke. Okay. Ya. Oke. Kami balik loh. Jogging kah? Hah? Jogging. Kita mau jalan, kita jogging sampai 10 km. Wih, jauh. Ini oh. Juga jauh. Oke, okay. Jadi naik ke atas dulu. So, hari ini ride macam ini saja. Ada hujan sedikit. Dan selamat sampai di rumah. Lama sudah jalan. Itulah kita layan ni pula.